gak masuk YouTube lo ya. Gue juga jangan mas. Oke, gue juga gak masuk YouTube. Yaudah, lo. Yaudah, gue senter-senter gue. Yaudah, di Bali ya, gue pengen belanja, pengen uang gue tuh nggak habis-habis, gue tuh bingung banget gitu. Dan nyusut-nyusut gue mau pansos pastinya. Ih, lo mau beli baju nggak gue beliin? Ya pasti lah, orang ada maminya mah pasti gue. Kalau lo belanja gue ikut lah. Mana Cimol, Cimol juga Cimol, Cimol. Cimol, lo pilih baju apa? Terima kasih, mami. Intan, gue pakai baju apa? Terus celananya pendek ya? Lu juga mau baju nggak? Iya. Bagus. Gue mau nanya. Cuman di gua doang. Ini kalau misalnya nggak ada yang muat, gimana duitnya aja ya? Iya terserah. Cuman di gua doang tuh semua tim gua belanjain. Gua mah hidup gua nyaman kalau ada mami. I love you mami ke. Ini dua. Astaga, muntang-muntang dibeliin, gak tahu diri ngambilnya dua. Iya Allah. Si mami aku celana pidapi. Babs, Niki udah sampai di Gardin nih, di Bali. Gardin ini punyanya. Udah mah gue mau keluar dari vlog lo, lu jangan pansos gue sama Kak Fitri dong. Ngomong dulu kakak jangan campur, Dir. Ini udah kakak. Apa jangan berantem dong, ini Gardin. Aku bingung Bella Billy atau Bella. Yang pansos siapa nih? Dia sama kita. Gue aja deh gue. Jadi ini restoran Gardin di mana Aida sini dong ikutan. Nah, enggak usah malu. Jalan nomor 106. Cantik kan Aida. Aida single. Single. Kita mau tur apa namanya? Room tour. Mau tahu kayak gimana Gardin itu mewahnya? Vlog, aduh, nggak terkira. Ini kafenya apa? Mirror di YouTube channel Billy Saputra. Mirror itu klubnya, kafenya itu Gardin namanya. Aisyah, song udah, the song. Udah gua masuk YouTube lo ya. Juga jangan mas, oke gue juga gak masuk YouTube. Yaudah, gue saya senter-senter gue. Yaudah, boleh. Yaudah. Jaji dulu. Salaman. Jangan. Ayo. Yaudah, gue saya senter-senter gue. Makanya ayo gue kasih tau. Kalian. Tempatnya keren tau. Ini berarti ini kafe kecilnya dulu. Iya, jadi ini. Dalamnya. Gardin bistronya semua. Klub gitu. Di belakangnya baru klubnya. Ini restorannya Bang Billy. Ini restorannya Billy. Kak Fitri kan kameranya di sini. Oh iya, iya. Jadi restoran Gardin ini berjalan berkat Aida. Enggak lah. Berkat Ibu Fitri salah satunya. Iya, jadi kata Kak Fitri nanti kalau Niki udah umur 35, Mirror mau balik nama atas nama Nikita Mirzani. Ada ide bagus tuh. Gue pikir mah kan tadi gue bilang kalau mau ke Mirror lewat sini, lo nggak dengerin. Tenang, tenang. Perasaan tadi gue kasih tahu dia dong. Dia nggak ngerti. Iya, aku main. Close. Ini close. Tapi close. Karena bawa dia, ini bisa di open. Contohnya okay. Balik. Balik dulu. Open. Open. Oh. Klub aja lihat. Klub mewah, ada marmer. Lu baru rumah aja udah sombong marmer. Ya lu jangan nyamain gua sama Kak Fitri dong.
pilih. Kalau aku injekannya kayu. Dia kan yang diinjak yang 700 juta. Tapi tetap aja semua marmer tuh. Kita survei dulu nih. Kita survei. Ini kan kita sama ibu negara. Coba gimana gini aja Bang Miri? Are you ready? DJ cuma mencet tombol tang 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 gitu doang. Semua orang bisa mencet tombol yang kecil, udah diatur di setel sama dia, jujur. Jujur aja, lalu cerita sama gue, gampang DJ Bang Billy. Itu kalau awal-awal begitu Bang Billy, biar lo gak kaku. Karena kan kuping kanan sama kuping kiri lo harus tingkel. Ini nih kak, ini misalkan DJ nih kak, Nika Fitri. Ini DJ mesinnya dia nih. Terus ini musik udah diatur. Seolah-olah kayak orang bener dia nih. Tapi kan lo harus, kalau pas lagi ganti musiknya lo harus dengerin kiri. Hah, cuma pura-pura doang, gini-gini doang. Gak pura-pura, kalau yang begini-gini gak ada yang pura-pura. Ini mah beneran. Lo belajar DJ nanti awalnya langsung di sini diluncurkan ya. Iya, gue mau beneran sumpah. Bener ya, malam beneran. Ini loh. Gak bisa sekarang. Maksudnya aku kan belum belajar. Tadi Billy di motor bilang gini, Mam jodohin gue dong, Mam sama anaknya Kak Fitri. Katanya, lo mau yang mana? Masih kecil Bang Billy. Kak Fitri, ya Allah. Dia tahu soal kekayaan Kak Fitri. Oh. Tuh, dideketin tuh, ayo. Istri umur tua lo ini. Lo tadi baru di mobil bilang, Kak Fitri gimana ya kalau aku punya istri dua? Berani ngelamar anak gue. Lo kok picep, Bil? Kak, kalau misalkan, Kak Fitri, misalkan kalau misalkan kita main hitung-hitungan sama yang punya YouTube ini, seenggaknya kan bawa Kak Fitri, kakak, aku, seenggaknya pengertian lah. Pengen dibayar maksudnya. Maksudnya kita ngomong halus aja kak, bener gak? Kalau kakak oke, gak dibayar sama mami gak apa-apa dah. Enggak maksudnya. Mau ditransfer. Mau punya rumah yang marmernya berapa lagi? Gak ada isinya. Biar ngomongnya lebih ini ya. Orang semua hampir tahu gue. Maksud gue, lu kan apa-apa YouTube memanfaatkan nama besar gue. Lu kemana-mana selalu bawa gue, kalau lu sendiri kan juga orang juga males nonton. Jujur aja malam. Iya, apalagi lu bawa Kak Fitri, orang se-Jakarta siapa yang gak tau Kak Fitri? Kedua. Iya mah semuanya okay. Tau. Kalau misalnya Kak Fitri gak lu bayar atau Kak Fitri gak nerima duitnya untuk lu bayar, lu ngerti gue dong. Jadi misalkan kan kalau jatuhnya kolaps. Iya kolaps. Mau contoh ngasih duit ke seseorang, lu jangan depan gua, pasti kan gua minta. Lu kalau enggak ngasih gua kesel. Maksud gua kalau lu mau ngasih orang jadi depan gua, please sumpah. Gua udah minta sama kapan tahu sama lu sekiranya dikasih, ini kameramen dikasih 10 juta, Billy dikasih juta dilempar ke muka gila. Ya udah, lu mau duit dari gua. Mana? Minta gua transfer. Cash ya. Nih, di YouTube channelnya Nikmir Greji. Greji Nikmir. Lihat Nikita Mirjani omongannya dipercaya apa enggak? Dia bakal ngasih Billy Saputra. Kalau enggak ada videonya berarti sumpah dia enggak bakal ngasih. Kalau dia ngasih di videoin. Ini jangan diedit please. Cuman dia yang ngerjain, teman gua artis banyak banget. Kenapa Kak emang? Dia yang syuting ke sini. Nebeng ke gue katanya melaspas oke, itu gua terima karena kita partner. Kan cuma sehari. Sisanya Kak bayarin. Terus, kak, minta duit Kak. Aku jujur. Ya. Gitu. Demi Allah ya. Gua padahal duit banyakan dia, Billy. Tahu jujur nih. Apa? Di Jakarta kan sibuk. Tiba-tiba, Bang Billy, lu syuting sama gue yuk ke Bali. Ah, Mam, gue harus gue tinggalin dong acara gue di Jakarta, Mam. Udah, gue bayarin. Cing, gitu-gitu kan. Udah, gue bayarin. Udah, gak usah ambil pusing. Terus, pas tiba-tiba Billy nyampe di Bali, terus tiket semua kenapa Kak Fitri yang bayar, bisnis gue. Emang dia ngaku dia yang bayar? Yang bayar, ngomongnya. Nanti lu ya, gue bilang Kak Fitri, ada WhatsApp-nya? Bisnis kelas, gue tiduran gini, di sini ada meja. Gue kayak orang-orang kaya, miliarder tau gak lu? Ada meja guys. Terus dikasih selimut sama mbaknya, dikasih makanan. Gue biasa kan naik ekonomi. Udah gue santai aja. Terus akhirnya gue main kayak apa tuh, gaple apa remis? Pajel. Pajel. Coba kasih tahu dong rekening lu dong. Kasih tahu dong, kan bisa yang banking. Ya. Ayo dong. Kalau enggak gua kasih cash. Kasih tahu dulu. Tapi lu demi Allah enggak ngasih. Demi Allah. Kan nanti masuk ke video gue. Salaman depan Kak Fitri, lu jangan pernah bohong sama depan Kak Fitri. Iya, nanti lu hitung ya. Enggak bohong. Jadi salaman gua. Mana pernah di depan Kak Fitri
Mami Nikita akan ngasih duit ke Billy berapa? 5 juta please. Gua kasih unjuk nomor. Iya 5 juta. Demi okay. Allah. Demi Allah. Depan Kak Fitri kalau bohong gua cerita sama Kak Fitri. Yang mana? Rp600.000 Rp600.000 Rp624.000 Bang Billy sebenernya. Coba kasih liat, kasih liat, kasih liat. Guys, ternyata kasihan guys. Uangnya gak nyampe sejuta. Mana mereka nih sekarang deh, Bill? Sekarang. Gak ada, kekasnya cash, harus dihitung. Oh. Ria harus ria dong. Yaudah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nggak usah. Makasih, Mam. Kalau mama gue mah, baik hati. Mudah-mudahan rezeki ini dibalas ya Allah. Kalau benar ya, dikasih ya. Actriz, yeah.